keistimewaan weton Kamis Wage. Beginilah wataknya. Menurut Primbon Jawa. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan catatan Primbon selanjutnya. Untuk mendapatkan info weton lebih banyak, silakan masuk ke halaman channel, lalu klik playlist. Berdasarkan Primbon Jawa kuno, yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, keistimewaan weton Kamis Wage yang utama adalah memiliki Neptu 12, Kamis 8, dan Wage 4. Dengan Neptu 12 itulah, maka weton Kamis Wage juga memiliki keistimewaan, salah satunya yaitu watak. Nah, untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang keistimewaan watak dari weton Kamis Wage ini, simak baik-baik dalam video ini. Berikut penjelasannya. Secara umum dalam kehidupan nyata, weton Kamis Wage memiliki watak yang baik hati, tetapi mudah marah dan keras kepala. Meskipun memiliki watak yang mudah marah dan keras kepala, weton Kamis Wage termasuk tipe yang bertanggung jawab serta tahan menderita. Tahan menderita yang dimaksud adalah kuat serta tabah dalam kesederhanaan atau bahkan sengsara. Weton Kamis Wage juga dikenal sebagai weton pemberani, namun cenderung pendiam. Sehingga, selintas weton Kamis Wage dianggap tipe yang angkuh oleh orang-orang sekitarnya. Dalam menginginkan sesuatu, weton Kamis Wage memiliki kemauan yang sangat kuat dan tidak mau jika ada seseorang menghalangi langkahnya. Bahkan, ketika mengerjakan sesuatu serta mendapatkan hasil yang terbaik, weton Kamis Wage sangat tidak menyukai orang-orang yang hanya enaknya saja atau tidak menghargai karyanya. Watak baik lain yang dimiliki oleh weton Kamis Wage adalah tidak suka ikut campur urusan orang lain dan senang memberi bantuan atau apapun yang sifatnya positif. Biasanya weton Kamis Wage memiliki bawaan suka kehilangan atau sering mengalami kehilangan barang. Kemudian, jika weton Kamis Wage adalah seorang wanita, maka watak yang paling mendasar dalam dirinya yaitu tegas, keras, serta berani dengan pasangan atau suaminya. Namun, ungkapan berani yang dimaksud tidak selalu berkonotasi negatif. Malah, wanita yang memiliki weton Kamis Wage ini hanya ingin mengubah pola pikir pasangan atau suaminya jadi lebih baik dan juga demi kebaikan dalam hubungan. Selain itu, weton Kamis Wage baik pria dan wanita pintar dalam mencari sandang maupun pangan, atau pintar cari uang, tapi terkesan agak boros. Sisi negatifnya, weton Kamis Wage cenderung mudah tergoda, mudah terhasut, dan mudah dibohongi oleh orang lain. Dalam menyelesaikan persoalan, biasanya weton Kamis Wage sangatlah gesit dan tangkas.
ulasan di atas merupakan ramalan menurut primbon Jawa berdasarkan ilmu titen. Namun, untuk percaya atau tidaknya dengan ramalan tersebut, kembali kepada pribadi masing-masing. Sobat mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.